Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Perkenalkan, saya Cikgu Nurlisa binti Kamba, bertugas di SK Padang Berampas, Sipitang, Sabah. Tajuk inovasi yang ingin saya perkenalkan ialah E-Sanang RPH. E-Sanang RPH ini kegunaannya secara ringkas adalah untuk memudahkan para guru SK Padang Berampas Sipitang Sabah untuk menghasilkan dan menghantar ERPH masing-masing sesuai dengan nama Sanang, iaitu bahasa dialek tempatan yang bermaksud senang ataupun mudah. Memandangkan tugas saya sebagai guru ICT di sekolah, maka sudah menjadi tugas dan tanggungjawab untuk membantu para guru berkaitan dengan ICT. SK Padang Berampas telah melaksanakan ERPH sejak tahun 2017 lagi, iaitu dengan menggunakan platform ProgBLE. Kemudian pada tahun 2020 pula, telah bermula peralihan kepada platform yang lain, iaitu Portal D5. Melalui penggunaan Google Classroom. Disebabkan pandemik COVID-19, pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dilaksanakan dan digantikan dengan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR. Impaknya, RPH yang dihasilkan juga berbeza. Kemudian ditambah lagi dengan pautan-pautan lain yang perlu diisi berkaitan dengan sesi PDPR. Oleh itu, E-Sanang RPH ini saya wujudkan untuk membantu para guru kerana mereka hanya perlu klik satu pautan untuk akses ke semua pautan yang perlu diisi. Kemudian, dapat juga membantu para guru baharu yang datang ke sekolah untuk melaksanakan ERPH masing-masing. Objektif inovasi. Apakah yang hendak dicapai? Baiklah, objektif am ialah guru dapat menghasilkan dan menghantar ERPH dengan lebih mudah dan sistematik dengan hanya satu pautan sahaja. Objektif khas, guru dapat membina catatan ERPH PDPR dengan lebih pantas. Kedua, guru dapat menghantar ERPH dengan lebih pantas tanpa mencari dan membuka pelbagai pautan. Dan akhir sekali, pengurusan ERPH di SK Padang Berampas dapat dilaksanakan secara teratur dan sistematik. Inovasi ini dihasilkan melalui beberapa proses. Yang pertama sekali ialah pemerhatian terhadap pelaksanaan ERPH di sekolah, memandangkan saya merupakan salah satu barisan dalam pengurusan ERPH sekolah bersama dengan barisan pentadbir. Untuk itu, apabila saya mendapati terdapat masalah yang dihadapi oleh rakan-rakan guru, maka saya cuba untuk mencari solusi untuk membantu rakan-rakan. Apabila saya mendapat ide untuk membantu, maka saya mendaftar laman solo.to ini dan kumpulkan pautan yang berkaitan. Seterusnya, saya telah melaksanakan pengenalan laman E-Sanang RPH ini kepada warga sekolah. Dan saya telah memberikan tempo untuk mereka mengaplikasikan laman E-Sanang RPH. Dalam masa seminggu, saya telah melaksanakan pemerhatian dan telah mendapatkan pendapat dan maklum balas daripada rakan guru-guru. Seterusnya, saya cuba untuk menyiapkan kajian ini dan cuba untuk menghantar penyertaan dalam inovasi ini.
Isanang RPH diilhamkan melalui senarai pautan yang dikumpulkan untuk guru-guru dan menyebabkan guru-guru untuk mencari pautan yang berkaitan ERPH ini menjadi tidak teratur ataupun tidak tersusun. Situasi ini menyebabkan para guru mengambil lebih masa untuk mencari dan membuka setiap pautan yang berkaitan secara satu per satu. Apabila ada pautan yang tidak ditemui, maka guru terpaksa bertanya dahulu kepada rakan guru yang lain. Oleh itu, Isanang RPH ini dihasilkan untuk membantu guru mengatasi masalah tersebut. Guru-guru hanya perlu menyimpan satu pautan, yaitu Isanang RPH, untuk akses ke semua pautan yang berkaitan dengan pengurusan RPH di sekolah. Oleh kerana bahan yang digunakan ialah menggunakan laman sesawang sahaja, maka tidak ada sebarang kos yang digunakan untuk penghasilan inovasi ini. Untuk menguji keberkesanan Isanang RPH ini, maka saya cuba mendapatkan maklum balas daripada rakan guru melalui pengisian soal selidik. Berdasarkan soal selidik, maka dengan ini saya dapat menyatakan bahawa guru-guru berpuas hati dan dapat melaksanakan ataupun objektif yang ingin saya capai telah terlaksana, yaitu memudahkan dan mempercepatkan lagi proses guru menghasilkan dan menghantar ERPH di sekolah saya. Untuk itu saya perkenalkan Isanang RPH yang dihasilkan untuk membantu para guru di SK Padang Berampas Sepitang. Walau bagaimanapun, Isanang RPH ini boleh diubah ataupun diubah suai mengikut kesesuaian di sekolah masing-masing, dan anda juga boleh menggunakan laman sesawang yang lain sebagai platform. Untuk itu sahaja daripada saya, yaitu Cikgu Nurlisa binti Kamba dengan pembentangan inovasi Isanang RPH. Terima kasih kerana sudi menonton.